Tadi Vincent sudah janji akan mengundang seorang wanita yang sangat cantik. Oh iya, kata lo sempurna. Sempurna. Apakah sesempurna itu? Lydia Luna Maya! Silakan duduk Luna. Aduh, cantiknya Luna. Luna. Lu tambah tinggi apa gimana? Kenapa sih kok jadi Pak Tarno gini sih? Prok, jadi apa? Gayanya begini dia. Iya. Ini keluar kelinci nih sebentar lagi. Oh iya. Emang ngapain Lun? Nyangkut. Sepatu asli gak nih mau dilempar? Ya harus asli dong, masa ya, palsu. Iya. Cukup muka aja yang palsu. Luna, ini kalau ngelihat dulu kan gue sempat berapa waktu yang lalu kan lu kan. Ini kali ini temanya apa? Oke. Temanya soal suara lo Luna. Gue kita pengen nanya. Karir lo bernyanyi ya kan? Salah ya. Kita gak pernah ngebahas ini kan, gue aja gak pernah nanya sama lo secara pribadi lo. Ya kan? Dulu lo keluar pertama ini dengan... Ini pertanyaannya hina banget, gue aja merasa malu. Kita gak bilang jelek, cuma biasa gitu loh ya. Tapi gak jelek Luna. Enggak, menurut gue gak jelek. Dari kan gue bilang gak jelek? Gak jelek. Tapi super jelek. Gitu. Lo pertama kali keluar waktu itu sama Ijo Lemper. Bukan Ijo Lemper, itu daun bandnya. Ya Lemper dari apa? Daun. Ya daun juga kan? Terlalu deh ya. Lagunya apa? Suara. Suara. Mas nyanyi kok tuh biasa aja udah. Ya. Nah kalau dia... Jelek-jelek banget. Kalau gue jelek aja. Eh kita ada videonya loh. Ada. Suara. Oh my God. Hijau daunnya. Mana? Ini dia. Bagus loh nak. Gila gue kalau ngeliat dulu tuh kayak. Tapi gue cantik lah ya disini ya. Suara. Dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Masih ingat gak berapa tahun yang lalu? 2008. Lagi berjaya-jayanya, Em. Lo diajakin sama si Ijo Daunnya? Enggak, jadi sebenarnya lagi syuting film. Oh. Dan itu sebenarnya soundtrack, jadi si apa namanya si film aku itu, jadi dia sedikit berdangdut-dangdut gitu. Nah, ada 5 lagu. Jadi ceritanya aku tuh biduan penyanyi dangdut gitu loh. Jadi suruh nyanyi. Terus udah gitu Sony Music justru tertarik suruh aku nyanyi. Terus kolaborasi lah satu lagu itu. RBT-nya Cuco M. Oh iya. Cuco M. Cuco gitu. Terus padahal aku udah bilang aku gak mau. Udah deh coba-coba aja gitu. Emang kebetulan jadi mini album sebenarnya soundtrack film yang isinya di situ gitu. Itu album pertama dan terakhir? Apa ada lagi? Masih ada lanjutannya. Ada lagi video klip. Kalau ini dipaksa semua beneran deh. Oh, ini lihat dulu ya. Ini yang sudah biasa judulnya nih. Ini dia. Aduh, oh my klipnya. God. Ini aduh. Aku mau coba hindari kamu. Puncak judulnya. Aku mau coba untuk menghilang dulu. Kamu. Cara... Ya namanya dapur rekaman semuanya jadi bagus, Kok lu gak percaya diri gitu? Lu sendiri percaya diri gak sih nyanyi itu? Ya, gue suka nyanyi, tapi kayaknya bukan buat konsumsi publik lah. Terus pernah gak lu diundang bukan buat nge-MC, bukan buat jadi model? Pernah, gue pernah roadshow. Nyanyi? Tuh kan? Keren banget. Keren loh ini. Lu gak nge-MC? Gue pernah jadi pembuka acara nyanyi 7 lagu gue, Em. 7 lagu? 7 lagu! Kuat lu 7 lagu lu? Ih gila. Dia ini kuat penontonnya enggak kuat. Enak aja. Ngajar nih orang nih. Orang ajar lu. Gak boleh kayak gitu. Gue pernah ke Kalimantan, terus nyanyi, bener nyanyi. Cuma gue ngerasa sebenarnya enak ya, jadi di present gitu, nyanyi gitu. Biasanya kalau kita jadi MC, kita yang mempresent orang kan. Ini gue berasa jadi artis beneran loh. Jadi total berapa album dan berapa single yang udah pernah lo keluarin? Single 2 ya. Single 2 album? Single berapa ya? Lupa. Lupa album 2, mini album. Lo gak mau ada lagi lo, nyanyi lagi lo?
Enggak ya. Kenapa sih? Kalau ada yang maksa lagi, lu modalin baru. Kalau kolaborasi duet-duet gitu boleh dah, jadi biar ketutupan suaranya. Under cash dong, band kita Vincent. Enggak. Sebenarnya gini, pada prinsipnya suara aku tuh ada suaranya, maksudnya ada ciri khasnya. Kalau nggak ada suaranya, mana ada. Oh, iya. Bener juga ya, gue. Tapi memang sampai bisa bener-bener bagus banget, kayaknya harus bener-bener latihan. Nah itu ya, setiap mau show gue ya, 7 lagu ya, gue mesti latihan tuh 10 kali, baru gue apa. Satu lagu? Enggak sih, 7 lagu. Bisa tertek di tangan lo, tulis-tulis gitu, nyontek. Bukan masalah gitu, itu kan kalau nyanyi tuh kalau udah hafal tuh dari hati tuh keluar. Cuma masalahnya gue mendingan ngafalin skrip deh daripada lagu. 7 lagu, lagunya apa aja coba? Gue pengen tahu lo 7 lagu di panggung lagu apa aja? Ya pasti itu suara. Suara. Terus lagunya Dewa. Terus slang kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Butiran debu gitu-gitu, lagu-lagu galau. Apalagi kalau daerah-daerah gitu kan sukanya yang begitu-gitu, Bo. Oh iya. Tapi kedepannya nggak mau lagi ya? Kecuali kalau kolaborasi agak nutup suara tadi lo bilang gitu ya. Ini gue wawancara terjujur ya. Jarang-jarang loh, artis pasti kan ngomongnya peres-peres, diplomatis ya. Kalau gue mah apa adanya. Siapa yang artisnya kayak gitu siapa lu? Gak usah disebut ya. Oke baiklah, ini untuk... Dia gak mau lagi nyanyi, kalau di sini mau kali. Di Tonight Challenge, di Tonight Show mau dong. Ya. Jangan gitu dong, mic-nya mana? Gue pikir gak mau minta mic lagi. Kita tapi jadi semacam permainan aja Vincent. Yes. Nah, kita juga kita kolaborasi. Main ya. Di Tonight Challenge. Asa bersambung. Luna nyanyi. Kita main menyambung lagu. Menyambung lagu, nyanyi bisa, ngelawak bisa, nge-MC bisa, acting jago. Enggak juga. Jadi kita biasa menggabungkan aja antara lagu, bernyanyi, dan juga kekreativitasan. Nah contoh misalnya, lagunya harus, aku membeli tahu. Hu. Hutan banyak pohonnya nyangkut. Nah gitu ya. Ulang-ulang ya, berdiri ya. Berdiri. Oke, yuk. Lagu. Lagu enak sekali li. Bubar. Enggak, ini kan lagi cek, lagi tes suara. Enggak apa-apa dong. Enggak kan lagunya cuma nene lo. Ya dia kan ngelatih vokalnya enggak apa-apa. Ini kan pemanasan buat kita semua. Oh iya. Bro ini cewek jangkung banget bro, kita kelihatan pendek ya bro. Malu gue bro. Yuk. Lo gak pengen pegangan. Ayo mulai yuk. Lagu enak sekali li. Lihat siapa itu tuh. Tuan rumahnya di mana nah. Nangkring di atas pohon hon. Nah. Hon. Hon apa ya? Hon. Honey. Hon toloyo. Hon toloyo itu. Oh iya. Honor diterima akhir bulan lah. Apa? Enggak enak ya. Honor udah aku. Honor sudah putri, mama. Marilah kemari, hey kawan. Marilah kemari. Jadi nyanyi. Lu mancing. Stop. Lu mancing kasih lagu. Hey. Itu Hel. Hey. Hey lihat vokalis. Apa dong? Hey ho lagunya Ramones Nes. Hey ho let's go. Oh, ada. Iya. Hey. Nes ya? Nes. Nestapa buat. Nestapa. Jangan kata gue dong. Nestapa judul lagunya nya. Lo pakai juga. Oh iya. Nyah. Nyampe kesana kemari aku senang gembira. Ini orang lama-lama norak nih. Dia lagunya gak berhenti-berhenti. Iya. Lu nadanya yang mana sih, Run? Pantesan cuma 7 lagu. Ya, teman-teman, lu gak bayar. Keren banget, waktu cuma sebentar ya. Lu tapi selalu Luna Maya kesini selalu ada proyek baru. Selalu aja. Kali ini proyek barunya adalah? Luna Maya. Pasti itu lagi. Apa namanya?
Enggak. Enggak, lu di Instagram lu lagi Luna Aparel itu kan? Iya, dipakai artis-artis. Oh, Luna Habit. Iya, benar-benar. Nanti sebentar lagi mudah-mudahan bantuin dong media aku. Oh iya, pasti. Kalau mau diwawancara jangan dipersulit, eksklusif. Oh, gitu, tenang ya. Aja Luna. Iya, pasti. Kita enggak mau dipakai ini baju-bajunya Luna Habit. Mau dipakai. Enggak bajunya. Ini terbaru yang akan keluar, jumpsuit terus off shoulder dress. Jadi cocok. Wah, cocok tuh. Oke, baiklah, terima kasih sekali Lumaya. Sukses selalu dan sehat selalu. Yang pasti kita tunggu, yang saya tunggu-tunggu dari seorang Luna Maya adalah kapan? Yang penting kita doakan. Amin. Ya, kapanpun itu, yang pasti itu di waktu yang tepat, orang yang tepat, dan saat yang tepat. Terharu, gue terharu dengan kata Luna. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali buat teman-teman dari Atma Jaya. Atma Jaya. Dari Polteka. Senin pagi 2 jam 11 malam. Kurang satu teman-teman dari MH Tamrin. Baru masuk tadi di belakang. Nunggu jebolan mereka, Vincent Desa, Hesti, My On Music pamit. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai